Beatrix Vlog. Kali ini gue bakalan latihan penguatan untuk lutut gue karena emang pernah operasi. So, gue bakal ditemenin sama terapis, jadi dia bakal lebih paham sih buat apa dan gimana nya. Gue bakal latihan di sini di Indonesia Sport Medicine Center. Yuk. Sebagai terapisnya Kak Bella untuk nemenin dia terapi atau penguatan latihan pasca cedera lututnya. Oke Kak, sebelum kita melatihan kita ini 10 warming up. Menit warming up dengan sepeda. Oke. Okay. Sip. Mai. Enjoy Kak ya, enjoy. Enjoy. Betis dan lain-lain supaya meredakan nyeri di lutut juga. Ya kan Mas? Ya. Lanjutin dong. Sekali. Dokter kasih beberapa saya latihan untuk Kak Bella. Jadi latihan itu di mana untuk seperti Kak Bella tadi bilang, ada penguatan untuk otot lingkar pahanya, terus untuk core-nya juga dan bagian ankle-nya juga. Tapi yang paling penting adalah balance-nya Kak Bella juga harus dilatih. Itu sih. Nanti kita akan beberapa latihan akan kita lakuin dan kita akan kasih lihat ke kalian semua. Oke, gitu. Oke, latihan pertama Kak Bella adalah SLR yang bisa kita sebut straight leg raises, itu di mana lamanya atau durasinya perlakuan adalah 10 repetisi 2 set, di mana nanti di akhir repetisinya itu ditahan 10 detik di tiap kakinya, sisi kanan maupun sisi kirinya, seperti yang ini. Quadricep. Oke. Okay. Kita mulai dengan 10 kali repetisi ya. Yang terakhir repetisi ditahan 10 detik. Oke, kita mulai dengan kaki kanan ya. Mulai. Up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tahan. Setinggi 45 derajat ditahan 10 detik. Setelah dari straight leg raises, Kak Bella melakukan latihan wall squat, di mana dia harus bersandar ke dinding atau ke tembok atau ke tiang, bisa dilakukan di rumah, di mana sudut lututnya itu harus 90 derajat, tidak melebihi dari ujung kakinya. Dan perlakuannya adalah sama 10 repetisi, di mana setiap repetisinya ditahan atau di hold 6 detik sebanyak 2 set. Thank you.
squat, masuk ke latihan one leg deadlift, di mana tersebut latihan fokus pada otot hamstring atau paha bagian belakangnya, di mana lututnya agak dibending sedikit, turun dengan menggunakan dumbbell sebagai bebannya seberat 3 kg, sama perlakuannya 10 repetisi 2 set. Di sini tidak ada holding atau tidak ada resistensi atau tidak ada tahanan, hanya naik turun saja. Setelah one leg deadlift itu masuk ke latihan bosu ball, menggunakan bosu ball di mana latihan balancing, keseimbangan core, di mana itu penguatan sasdi untuk otot engkelnya juga, stabilitas engkelnya dan lututnya juga. Apakah dia mampu menahan beban berat badannya untuk menyeimbangkan berat badannya dan fokusnya juga. Next, setelah bosu ball itu, latihan balance itu, next kita masuk ke glute walk, penguatan otot bokongnya dan sisi luar bagian pahanya atau vastus lateralisnya. Itu 10 langkah dibagi 2, jadi ke depan 5 kali, ke belakang 5 kali, atau ke depan 5 langkah atau ke belakang 5 langkah, ke arah kiri dan ke arah kanan secara bergantian. Oke. Ya, itulah tadi beberapa latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah yang berfungsi untuk membantu menguatkan otot lingkar paha bagi orang-orang atau seperti Kabela yang mengalami cedera di bagian persendian lutut. Itu selesai. Tadi udah latihan, beberapa latihan sederhana yang bisa kalian coba juga di rumah. Nah, setelah ini ngapain, Mas? Setelah ini Kak Bella akan diberikan latihan terapi modalitas menggunakan alat, yaitu ultrasound, untuk meredakan rasa nyerinya Kak Bella yang ada di lututnya. Ini ultrasound, kita harus pertama men-setting intensitasnya. Standarnya 0,8 sampai 0,9. Yang kita terapkan di sini, kita taruh di 0,8 cukup. Lalu waktunya 4 sampai 5 menit, kita taruh di 4 standar. Oke, setelah itu tekan. Tekan apa? Oke. Okay. Operasinya si ACL, tapi ini habis lari. Lihat pas operasinya. Ini ada bekas jahitan. Ini juga. Kok ini? Salah, ini. Ini bekas kamera apa, Mas? Iya, atroskopinya. Atroskopi, jadi sebelum dioperasi, masukin kamera dulu. Next time ada latihan tapi menggunakan alat, gue bakal share juga ke kalian. So, jangan lupa subscribe, like, komen. Pokoknya stay tune terus sama gue. Oke? Okay? Bye!